Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, Mimin ada unggahan terbaru di instastory-nya Papa Rizky Billar ya, yang menuliskan sebuah pesan nih untuk Juragan 99 yang lagi berulang tahun. Ini pesan sekaligus doa ya. Selamat hari lahir masku Juragan 99. Maaf kalau telat, karena lebih baik telat daripada tidak. Sehat dan sukses selalu ya mas, selalu tebar kebaikan buat banyak orang. Ini adalah caption yang ditulis di instastory-nya Papa Billar. Kemudian caption atau unggahan dari Papa Rizky Billar di repost kembali nih oleh Juragan 99 ya, dan menuliskan kata-kata nih. Terima kasih katanya adikku. Wow, panggilan baru nih guys untuk Papa Billar dari Mas Gilang. Mudah-mudahan Mas Gilang selalu diberikan kesehatan, berkah terus umurnya, berkah rezekinya. Amin. Oke, next di kabar berikutnya ada unggahan dari Leslar Entertainment yang mengunggah vlog Papa Billar, Bunda Lesti, dan Abang El ya ketika 3 bulanan. Wah, dapat hadiah jalan-jalan naik delman keliling kompleks sama Papa dan Bundanya. Nanti 1 tahunan kira-kira dapat hadiah apa ya? Langsung banjir komentar ada akun Instagram @un_dian45. Sepertinya keliling Turki lagi di 1 tahun, amin. Kemudian ada yang bilang juga nih dapat hadiah keliling dunia, kita aminkan ya. Dan ada Asia Purba pun berkomentar, insya Allah dapat hadiah umroh bareng keluarga, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ada komentar yang lain, ada Etratila Sandara, insya Allah dapat mobil baru, apapun hadiahnya yang penting sehat ya. Kemudian ada juga Steve 87 Mikey berkomentar juga nih, pas banget lagi ulang tahun abang bulan 12 ya, holiday ke Jepang mudah-mudahan ya. Kemudian juga di kabar berikutnya ada unggahan terbaru dari Lensa Doni nih para sahabat. Alhamdulillah Mas Lensa Doni udah di Cianjur nih, dan di sana memang sinyalnya susah banget. Bahkan di sini Mas Lensa Doni pun menuliskan sebuah caption ya, tepatnya di instastory miliknya. Ia menuliskan sebuah caption, kalau bisa lihat ini berarti udah kekirim karena ada sinyal. Oh oh oh, ini dibalik keindahan guys, sinyalnya benar-benar nih. Harus sahabatan dulu nih sama sinyal ya, soalnya sinyalnya kadang ada kadang enggak. Bahkan ketika live Instagram, ini dari tim Leslar Entertainment ya para sahabat yang ada di Cianjur, katanya bukan gak mau bikin vlog karena sinyalnya yang kurang bersahabat. Mohon pengertiannya ya buat para pencinta Leslar Lovers. Semoga pada mengerti ya, aku aja nih yang mudiknya di kampung, sinyalnya nyangkut di sawah-sawah. Apalagi mereka di daerah pegunungan, sinyalnya nyangkut mendaki gunung lewati lembah katanya nih. Jadi sabar ya guys, dan mendingan kita naikin dan pecahin viewers di YouTube Leslar Entertainment. Mudah-mudahan pada mengerti ya para sahabat kenapa tim Leslar Entertainment belum mengunggah vlog terbarunya Leslar.
Kemudian ada yang berkomentar, ada Elin 388, aku mengerti kok Min, saya mah sabar aja menunggu vitamin dan vlog baru Leslar. Kemudian ada komentar dari Neng 1933, suka ikut gedek nih kalau ada yang live, suka kemana-mana nanyanya. Pokoknya kita naikin viewers di channel YouTube-nya Leslar Entertainment dulu ya para sahabat. Tetap semangat buat tim LE kami, Leslar Lovers garis keras, tetap sabar menunggu karya dan vlog terbaru dari kalian. Pokoknya selalu setia ya, support terus buat Leslar dan tim, mudah-mudahan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, tetap stay tune ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.